Saya sebenarnya telah pun bersedia untuk menerima memorandum dan kita telah pun bersetuju untuk meneliti memorandum tersebut dan nak tengok juga saman tu kan, macam mana bunyi saman dan sebagainya. Tapi hari ini saya terima sekeping saja, tetapi apa yang saya telah janjikan pada semua yang hadir tu ataupun wakilnya, kita akan panggil sekali lagi wakil-wakil mereka untuk saya perjelaskan apakah sebenarnya yang kita telah laksanakan di kerajaan, oleh kerajaan negeri, dan saya akan menawarkan kepada mereka jika mereka belum mendapat ya mana-mana bantuan, kita akan tawarkan dengan syarat mereka membekalkan maklumat dan data-data cukup untuk saya teliti satu persatu. Memang tidak dinafikan yang dikata itu adalah memberi allowance ibu tunggal yang layak, istilah di dalam manifesto itu. Jadi peruntukan ataupun allowance itu adalah pelbagai. Ya? Dia pun kata semestinya RM. Kita tengok tadi kesilapan mereka pun dia kata RM. Tak pernah kami janji. Kami janji peruntukan. Tapi nanti saya akan jelaskan duduk supaya mereka bertenang. Tak boleh hari ini. Yang penting sebanyak 27,000 ibu tunggal yang telah pun mendapat manfaat. Jadi saya pun tak pastilah kenapa mereka tertinggal. Ya, jadi untuk itu insya-Allah saya akan panggil dalam masa terdekat kalau tak ada apa-apa hal melintang minggu depan untuk saya bertemu muka, berbincang beberapa mata untuk melihat apa masalah sebenar mereka ini. Depan pembawa kecelakaan berdolong. Betul-betul. Mana kasih pandang Allah Taala menerima betul-betul.